kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan yang berbahagia dengan selamat sentosa. Seperti yang tadi disampaikan Menteri Sosial, ya, bagaimana kemiskinan dan kebodohan itu bagian dari yang harus diprioritaskan. Saya kira perlu ada tindak lanjut kebijakan yang bermasalah yang lebih spesifik, biarpun ada pada Departemen Desa maupun Departemen Sosial dan sebagainya, tapi fakta untuk menghilangkan kemiskinan dan kebodohan kan tidak segampang yang diperkirakan orang.